Yo guys and welcome to my video. Tahun 2022 ni aku tahu ramai peminat-peminat Apple nak tahu produk apa yang akan keluar selain daripada iPhone 14 kan. Yelah, tak semua orang nak beli iPhone setiap tahun. Ada juga yang nak beli produk macam Apple Watch, ada yang nak beli iPad, ada yang nak beli iMac. So apa yang dia boleh expect ataupun kita orang boleh expect untuk beli tahun 2022 ni. So untuk tu aku akan beritahu satu-satu device ataupun produk yang Apple akan launch tahun 2022 ni kan. Sebab bukan semua orang minat nak beli iPhone je. Ada juga yang minat nak beli iMac ataupun mungkin audio device yang lain. Alright, first thing first, mestilah aku akan cerita pasal dia punya one of the, orang kata, must have untuk aksesori Apple ataupun aksesoris yang pakai iPhone, that is Apple Watch. Fazli, bukankah last time kau cakap Apple Watch akan tukar redesign tu tak menjadi? Betul, okay, tapi mungkin ada isu dia juga. So kali ni mungkin kita akan dapat design yang baru untuk Apple Watch. Sebab tak make sense lah kan, semua device diorang dah tukar jadi petak. Termasuklah MacBook Pro, termasuklah iPhone, termasuklah dia punya iPad. Takkan Apple Watch nak still remain round the edges kan? And actually make sense juga sebab mungkin akan rasa sakit dekat tangan sebab benda tu like tajam gila. Yang dekat iPhone 13 Pro ni pun rasa sakit bila korang pegang lama-lama, tak tahulah macam mana kalau melekat dekat tangan. Okay, untuk Apple Watch Series 8 kali ni adalah dia punya size is sama lagi. Cumanya dia akan ada 3 version of Apple Watch kali ni. So apa yang base punya version? Yang bawah sekali adalah Apple Watch SE. Macam korang tahu, dia akan update tahun 2022. Kemudian Apple Watch Series 8 series, benda biasa yang kau akan dapat setiap tahun, that is 41mm and then 45mm. Apa yang kita ada dekat sini ataupun yang kita dapat sekarang. Bezanya cuma mungkin design je ataupun mungkin ada some healthy features yang ada dekat Apple Watch Series 8. And then apa lagi satu Fazli? Yang kau cakap 3 tadi kan? Apa yang nombor 3 tu? Kemungkinan Apple sekarang tengah buat kajian untuk buat rugged Apple Watch. This is the first time untuk jenama Apple ni buat Apple Watch yang rugged. Ataupun mana-mana device yang Apple pernah buat, tak ada satu pun yang rugged. Tapi apa yang Apple tahu adalah dia punya Apple Watch is actually ada isu. So kalau korang tengok dekat Apple Watch Series 7 yang diorang beritahu baru-baru ni, yang mana dia punya glass is actually dari design balik untuk buatkan dia less crack ataupun prone to crack ataupun prone to tercabut and everything. Sebab kita tahu isu tu actually tak sosok sampai sekarang. Cumanya yang Apple tahu, Apple Watch user ni actually suka bawa pergi hiking, bawa basikal kan. So dia nak Apple Watch yang lagi tahan lasak. So kalau nak pakai case tu tak macam justify sangat. So mungkin ni adalah cara Apple untuk hike up the price instead of letak gold je macam the first version of Apple Watch ataupun Apple Watch Gen 1 tu. So that is an Apple Watch, salah satu device yang korang akan beli bila dah ada iPhone and nak pergi dekat Apple device yang lain. Next one, kita akan pergi dekat dia punya accessories audio, that is AirPods Pro. It has been a long time Apple kita tak update AirPods Pro ni. Sebab kita tahu korang dah ada like 3 generation of AirPods. AirPods first gen, AirPods second gen and then third gen. Yang third gen ni actually sama je macam AirPods Pro. Tapi bila dah sampai macam nampak macam AirPods Pro, adakah AirPods Pro ni dah macam tak relevan untuk pakai ataupun untuk guna? Tak juga. Tapi mengikut kata-kata rumours yang kita akan dapat AirPods Pro Gen 2. So untuk Gen 2 mungkin kita akan dapat redesign. Redesign macam mana? Mungkin dia akan hapuskan dia punya stem tu ataupun batang terjuntai tu. Tapi mungkin tidak, sebab Apple adalah satu company yang suka buat trademark dia sendiri. So bila nampak benda macam tu, akan nampak signature tu adalah AirPods Pro. So sekarang ni, adakah Apple akan erase that? Sebab kalau dia buang stem tu ataupun batang tu, akan nampak macam normal Android ataupun Samsung ataupun mana-mana Realme and everything kan? Betul tak? So sekarang ni mungkin Apple akan stay ataupun mungkin dia akan buat. Sebab korang boleh tengok dekat Beats, dia pun buat noise cancelling punya earphone yang tak ada stem tau. So kalau Beats boleh buat, Apple pun mestilah boleh buat. Alright, next one, kita akan cakap pasal one of the most anticipated device this year juga adalah bukan iPhone 14 je, tapi iPhone SE 2022. So iPhone SE, adakah tahun ni akan ubah dia punya design? Adakah dia akan letak semua features yang baru dekat iPhone 13 dekat iPhone SE? Kemungkinan tak. And rumours kata iPhone SE akan guna the same design screen yang ada macam the last version of iPhone SE. So kalau macam tu Fazli, tak ada perubahan yang kritikal lah kan.
Korang tak boleh expect banyak tentang iPhone SE sebab iPhone SE bukan satu device yang orang nak tengok ataupun orang nak beli untuk dapatkan the newest gadgets, newest features, newest hardware ada dekat iPhone sekarang ni. Sebab iPhone SE meant to be cheaper, kan? So dia takkan dapat device yang barulah ataupun hardware yang barulah dekat sini. So apa yang Apple cuma update adalah it's all about 5G. This is the first iPhone SE 2022 yang support 5G network connection. Sebab korang tahu kan, semua dah ada 5G network, termasuk Malaysia sekarang ni, wilayah persekutuan, Kuala Lumpur dah ada network 5G. So kita mungkin akan dapat 5G juga. And then obviously korang akan dapat the latest processor yang ada dekat iPhone 13 Pro A15 Bionic. Tu yang orang betul-betul nak actually, untuk guna the latest power, the latest processor yang ada dekat Apple A15 Bionic ni. Persoalannya adalah, adakah Apple akan letak 5G millimeter wave dekat iPhone SE tahun 2022 ni? Atau mungkin tak? Aku punya bet, tak. Sebab tak penting. Ataupun mungkin orang tak guna. And then bateri dia cukup kecil. So korang faham kan maksud aku? Lepas keluar je iPhone SE 2022, semua orang akan tunggu iPhone 14. Yes, betul-betul. Termasuk aku memang excited gila dengan all new devices yang Apple akan announce ni. So iPhone 14, apa yang baru, apa yang less exciting, apa yang controversial tentang iPhone 14 yang aku boleh beritahu dekat korang? Okay, first thing first, mestilah korang tahu yang sekarang ni iPhone 14 mungkin akan ada design yang baru. Apa maksud design yang baru? Meaning kalau kita tengok render sekarang ni, yang iPhone 14 akan sama macam iPhone 4 masa mula-mula dia announce tu. Basically it's a glass back and front, kan? Tak, kalau ikutkan iPhone 13 sekarang ni pun glass back and front. Tapi yang membuatkan benda ni special adalah dia punya camera bump is actually dah flush daripada iPhone 13 yang besar gerabak dengan sensor shift sensor ni, kan? So itulah membuatkan orang suka dengan iPhone 14 punya design. So dekat sini ada persoalan juga, adakah ketebalan iPhone 14 tu akan jadi massive gila? Tu kita akan tengok in the future. But for now, dia punya design akan sama macam iPhone 4. And then one of the most talking point tentang iPhone 14 adalah dia punya notch akan lagi kecil ataupun hampir hilang. So apa yang membuatkan sensor dia tu hilang, Fazli? Kalau ikutkan, ada a few sensor yang Apple sorokkan dekat bahagian belakang screen. So adakah dia akan jadi hilang all the notches? No, dia akan ada macam pill punya design ataupun korang biasa tengok yang ada dekat Android phone, hole punch ataupun pill macam yang ada dekat Samsung devices. So macam tu dia punya design. So sekarang ni aku macam skeptical sikit, adakah benda ni akan betul-betul berlaku? Sebab korang tahu Apple dia punya pendirian kan macam mana, kan? Ada a few renders juga kata akan ada macam pill design, lepas tu punch hole, lepas tu ada yang ada pill design saja. So dekat sini kita tak pasti. But dah ada kajian yang tunjuk yang sensor dekat atas ni actually ada yang boleh sorokkan dekat bahagian belakang screen. So that's pretty exciting untuk tunggu apa yang Apple came out dengan iPhone 14. Other than that, fingerprint scanner mungkin takkan ada sebab kita dah ada unlock your face ID ataupun your phone with your mask. Baru je software tu aku update like literally tadi. And function very well. Semua korang boleh guna ataupun semua korang boleh login, contohnya macam bank account, nak buat transfer, nak beli app, semua pakai Face ID, boleh ada mask tu. So tak ada masalah. And jangan lupa juga, ada rumours kata iPhone 14 takkan ada port, kan? Aku tak rasa benda tu akan berlaku. Tu je. Sebab kita dah ada design baru, kita dah ada notch yang baru, takkan dia nak buat controversial satu lagi dekat bawah. Mungkin, tapi aku tak pasti. And ada juga yang kata iPhone 14 akan pakai 48 megapixel sensor. That's huge daripada 12 megapixel sebab kita dah lama dah tunggu 12 megapixel je memanjang, kan? Bila nak upgrade? Boleh record 8K pula sebab iPhone belum boleh record lagi 8K punya recording. So dekat sini mungkin Apple akan letak, mungkin tak. Kalau letak, it's pretty exciting for us. Alright, salah satu device yang pro user actually tunggu untuk Apple release, that is dia punya pro lineup, iMac Pro and Mac Pro. So kalau korang tahu, these devices tak keluar lagi dekat tahun 2021. Kita mungkin akan dapat update untuk tahun ni. So bila dah update, M1 akan jadi dah setahun lebih dah. So sekarang ni adakah Apple akan keluarkan M2 punya processor? Mungkin, tapi tak tahu yang Pro version ni akan ada M2 Pro and M2 Pro Max. Aku kata tak, Apple mungkin akan guna juga M1 Pro and M1 Max, sama macam yang pakai dekat MacBook Pro, dekat iMac and Mac Pro. And disebabkan dia punya processor kali ni dah lagi kecil and lagi power efficient, dia tak jadi besar macam apa yang ada dekat Mac Pro yang besar gerabak berat tu, kan?
So mungkin Apple tak akan pakai yang tu. Apple akan buat Mac Pro lagi kecil daripada biasa. Mungkin code name dia adalah Mac Pro Mini. Kita tak pasti. Yang pasti, benda tu akan lagi kecil. And aku sangat-sangat excited nak tunggu dia punya iMac Pro version. Sebab yang aku punya still pakai Intel i9 tau. Dengan RAID 0 punya apa SSD. Lepas tu dia punya graphic card dah like outdated dah. Bagi aku macam okay je. But kita nak yang latest processor. Sebab aku dah pakai dah M1 Pro tu dekat MacBook 14 inch. Yang pasti bulan 3 ni akan ada event Apple. Yang mana mungkin Apple akan introduce the newest iPad Pro yang pakai glass belakang dan juga support wireless charging ataupun MagSafe punya charger. Itu je lah apa yang aku boleh kata pasal all these devices yang mungkin akan keluar untuk Apple tahun 2022 ni. Tinggalkan komen dekat bawah so that aku boleh tahu device apa yang korang sangat-sangat excited and mungkin korang akan beli once dia dah keluar. Yang tak pasti cuma satu je sekarang ni. That is Apple punya VR. Jadi guys, leave a like and subscribe. Stay awesome and keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye.